Pemirsa, pada libur Lebaran, salah satu tempat wisata bernuansa hutan pinus Karibia di Kabupaten Cianjur masih diminati oleh para pengunjung wisatawan daerah maupun luar daerah. Di tempat wisata tersebut, pengunjung dapat menikmati alam sambil bermain dengan berbagai macam wahana. Bersantai bersama keluarga di hari libur Lebaran, ribuan pengunjung menikmati suasana hutan pinus Karibia di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Di liburan Lebaran, tempat wisata tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Dalam sehari, tak kurang dari 2.000 pengunjung memadati kawasan wisata tersebut. Pemandangan yang indah, harga yang murah, dan banyaknya wahana membuat tempat wisata di Cianjur tersebut ramai dikunjungi. Pengunjung cukup membayar Rp10.000, sudah bisa menikmati berbagai wahana. Wisatawan datang bersama keluarga untuk bermain dan bersuah foto yang diunggah ke media sosial. Salah satu spot foto yang ramai dan banyak diminati pengunjung, yakni wahana 3 dimensi. Pengunjung dapat melihat film dinosaurus 3 dimensi selama 30 menit. Udah berapa kali nih ke Poplen? Baru sekali ini ya. Libur Lebaran apa gimana di sini? Libur Lebaran. Ke sanak saudara atau di mana? Nenek. Di Cianjur ya? Iya, di sini. Kenapa milih wahana 3 dimensi ini? Dekat banget dari rumah. Dekat dari rumah ya? Ya, dari rumah. Sama keluarga ke sini? Keluarga dari rombongan. Selain hutan pinus Karibia dan wahana 3 dimensi, terdapat rumah terbalik panahan, perahu sangkuriang, ngajol bentang, jembatan cinta, dan wahana pertanian. Diperkirakan tempat wisata tersebut akan terus dipadati pengunjung selama libur Lebaran. Heri Setiawan, Bandung TV.